hi everyone, thank you for joining this virtual meeting. it's nice to see you again. Uh, i hope that everyone is great here because i'm very happy to see you in this week after the mutual test. and uh, for this unit, we are going to talk about jaden and verb ing uh, because it's quite similar, but the functions are different. so we are going to talk about that. And to make it easy, I'm going to share the screen to you so you can see what I see on my screen here. Okay, this one. Okay, we're going to talk about verb ing and gerund. Verb ing, we, we also call it as the present participle. And basically, the, the main discussion in this unit is verb ing, and gerund. But before that, we have the warming up activity. So we have to guess uh, the words in the boxes. And we already have the clues here. The clues is V, E, or B. And we have to fill the boxes. And the answer, it is the verb and this one is the clue that are given to guess the words for example number 1 number 1 is the, is the example going to see and spend time with someone uh, pergi melihat menemui seseorang menghabiskan waktu dengan seseorang and we got v for the first letter huruf pertama adalah V maka karena isinya semuanya adalah verb dan clue huruf pertama adalah V so we can guess that it is v Z visit that's the example for number one and we are going to guess for number two consuming consuming food consuming food. Uh, consuming food when we put something into our mouth and then we chew it, and then uh, it's like something that we always do every day. We cannot, uh, we will always do that because that is our needs. Itu adalah kebutuhan kita. Apa itu makanan? The first letter is e and it's only three boxes so it's consuming food eat it is eat it consuming food it means eat and then for number 3 we got four boxes and the first letter is r and the clues here moving from lower position to a higher one uh, or get up from lying sitting or kneeling so basically moving from a lower position to a higher one for example sun in the morning from the lower position to the higher one to the higher position what is it start with r it is it is rise rise with S, not C, because if it is using C, it will be uh, something that you eat, fries. And then purchase, purchase to purchase, perhaps it is the synonym, and we got B for the first letter, and we only have three boxes. Of course, it must be buy. So basically, they are the verb, and we can use this verb for verbing or for gerund. If we use for verbing or gerund, we only need to add ing uh, behind this verb. Visit becomes visiting. eat, eating rise rising by buying. Okay. Um, but uh, we have to know why we have to know about a gerund and verb ing or present participle. Here is the objective. This is to find out the difference between a verb, a verb ing, present participle, and a gerund. So we have to know what. Is or what are the differences between them? This is the objective. So, after we discuss this, we are able to distinguish the difference, we are able to find out the characteristic because we already know the differences. Okay. The next, what is verb in? Um, we go with the function first. Verb in is to declare an ongoing event and to declare an event that will be carried out soon. So, from this, we can understand that the function of the verb in is to express something that it is happening okay something that it is happening or to express to say to tell or to talk something that it is happen it is happening in the future it is something happens in the future something that we are going to do something that is happening later on this is the example I'm listening to music. I'm listening to music. Pico is reading a novel. Becky and Oppie are cleaning the room. Actually, uh, they have two meanings. The first meaning, it declares something that it is ongoing. It is happening. For example, I'm listening to music. I'm listening to music. I'm listening to music using a headset. eh, uh, maka artinya adalah sesuatu yang sedang terjadi. Saya sedang mendengarkan musik. Atau misalkan Pico is reading a novel. It means that Pico sedang membaca novel. For the third example, Becky and Opie are cleaning the room. It means that right now they are cleaning the room. Mereka sedang membersihkan ruangan. And the second meaning, if there is a context, the context is something that it is for a future untuk mengindikasikan sesuatu yang akan terjadi. For example, I'm listening to the music after this class. Saya akan mendengarkan musik setelah kelas ini, atau misalkan Piko is reading after school. Piko akan membaca novel setelah atau sepulang sekolah. Because there is a context for future. For something that happen in the future. Seperti itu. Becky and Opie are cleaning the room after blah, blah, blah. Jadi kalau ada konteks tertentu yang menunjukkan sesuatu terjadi nanti maka maknanya adalah makna bahwa ini makna future sesuatu yang akan terjadi nanti. Oke, okay. um, but before that we will discuss about uh, this verse because there is to be, am, is, and or. Basically, M is for I. M is always for I. Whatever uh, the sentence is, positive sentence, negative sentence. Or if it is a question, the to be, it will be in the beginning of the sentence. Is is for third person singular. Or if it is a uh, name, uh, one name of person, we also use is. For example, he is reading a novel. She is reading a novel. Pico is reading a novel. So if third person singular or a name, maka kita menggunakan is. Atau they, we, you, kita menggunakan are. Atau nama orang, tetapi orangnya lebih dari satu. Misalkan di sini ada Becky dan Opie, berarti lebih dari satu, maka menggunakan are. Seperti itu. So I'll make it simple. So Uh, i for m oh, sorry m and then he she it it is uh, is and then they uh, we you uh, are so it is like this m for I, he, she, it is using is, they, we, you with R. Or, for example, a name of person, one name of person only, it's using is. If the person are more than one, uh, we use R. Okay, we're moving on to the next. Uh, Jaden, so what is the function? It is as a subject of a sentence, as a pre the predicate of a noun, as the direct object, and as the object of preposition. Here is the example. The first example, fishing is my hobby. It is, Jaden, as... The subject of a sentence. Why it is a subject? Because it comes before the verb. The verb is is. And fishing, it comes first before the subject. And then the second one my hobby is fishing. It is the predicate of. Uh, uh, um, sorry. Uh, it is the predicate of the noun. Why? Because it's fishing here. It's not um, say say it's not saying that you are fishing, but uh, fishing here it is identifying the hobby. Jadi fishing menerangkan hobby, bukan uh, bagian dari is. Seperti itu. And Becky and Opie like gardening. Maka. Ini sebagai direct object verbnya, apa like objectnya gardening? The interest in gardening, their interest in gardening, develop over time. Ini sebagai object of preposition. Prepositionnya mana? I. Jadi, fungsinya ada empat di sini. The first sebagai subject of sentence, ini contohnya. Kemudian as the predicate of the noun ini contohnya. Kenapa ini bukan verb padahal depannya ini ada is? Karena fishing di sini adalah mengidentifikasikan hobinya, bukan isnya. And then Becky and Opie like gardening. Ini adalah sebagai as the direct object direct object dari mana? Dari like. Objek dari like. Becky dan Opi suka. Suka apa? Suka gardening. And then, the next, that interest in gardening develop over time. Nah, ini sebagai object of preposition. Gardening di sini sebagai object of preposition. Prepositionnya di sini yang mana? Yang i. E. Oke. Okay. We are going to continue. Okay, what are verb ing and gerund actually? So, gerund is a verb that has an ing ending and its function changes from a verb to a noun in a sentence. It is located following the verb in the sentence. Meanwhile, The present participle or verb ing is a verb that has an ing ending, but it fun its function is still a verb. Nah, dari ciri-ciri tadi yang kita sudah bahas, maka kita bisa berkonklusikan di sini. Kalau gerund itu sebenarnya verb, tapi fungsinya berubah. Dari awalnya verb menjadi sebuah noun. Dalam suatu kalimat. Nah, berubah menjadi noun, noun itu fungsinya seperti uh, untuk apa? Empat tadi. Subject of the sentence, uh, and then a predicate of a noun, object of the sentence or the verb, and then the object of the Preposition, sedangkan kalau past sorry present participle atau verbing verb yang ada innya, tapi fungsinya tetap menjadi verb kayak gitu. Nah kita akan bahas lebih dalam lagi. How do you tell the apart? Apa sih sebenarnya perbedaan dari mereka ini? Kalau kita telisik lebih dalam lagi, perbedaannya itu apa sebenarnya? Nah verbing You will find to be whenever there is verb in. Kalau itu fungsinya sebagai verb, maka pasti di situ ada to be. Whenever the form of the to be is. Apapun bentuk to be-nya. Bisa am, is, are, was, were. Apapun bentuk to be-nya. Kalau di situ ada to be, kemudian ada verb in baik itu nempel atau kelompatan misalkan karena ini sebagai pertanyaan atau misalkan ada not di situ maka kalau ada salah satu dari ini maka bisa dipastikan itu berfungsi atau verb ing posisinya adalah sebagai verb ing kayak gitu present participle nah itu yang pertama, yang kedua, jaren kapan verb ing itu bisa menjadi jaren? There is no to be before it. Ketika tidak ada to be sebelumnya. Oke, okay? kalau yang tadi kapan sih verb ing itu fungsinya sebagai verb? Jika ada to be, nah kalau jaren, kebalikannya kalau tidak ada to be, kalau tidak ada am is are was were be been sebelum verb-ing maka sudah dipastikan itu adalah jaren. Or if there um, sorry if there is to be it identifies other now. seperti yang tadi. Kalaupun ada to be, itu bukan sebagai bagian dari verb, tetapi itu mengidentifikasikan yang noun yang lain. Kosa, sorry, kata benda yang lain. For example, my hobby is gardening. Jadi gardening itu menerangkan hobi. Misalkan, my favorite sport Is running, jadi running itu bukan sebagai verb, tapi menerangkan apa sih uh, favorit sportnya, itu mengidentifikasikan atau menjelaskan sportnya seperti itu, atau it becomes the object of preposition. Jadi, kalau misalkan uh, ada verb. Letaknya setelah "on", "in", "at", "after", "before", "by", dan yang lain-lain, maka itu pasti otomatis harus berubah menjadi verb Misal, Misalkan, uh, "I will go to your house after cleaning this room," nah, "after cleaning" setelah "after" pasti verb ing. karena itu menjadi objek of prepo. She. Share. Misalkan uh, uh, we will never see you before you sorry before finishing this project. Kita tidak akan pernah ketemu kamu atau menemui kamu before finishing this project. Sebelum menyelesaikan uh, project ini. Nah, setelah in, on, at, after, before, by yang itu adalah preposition, maka harus dalam bentuk verb ing yang gunanya itu sebagai gerund seperti itu. Nah, we are going to the next exercise. This is the example and the exercise as well so we can identify which one is the verb and which one Is Jaren. Okay. I quit reading novels years ago. Nah, kita mengidentifikasikan apakah ini Verping atau Jaren menggunakan uh, definisi atau uh, penjabaran yang sudah kita bahas tadi. Kalau ada to be yang di situ memang tidak mengidentifikasikan, uh, sorry yang itu memang bagian dari verb ing-nya karena itu present continuous maka itu adalah verb ing. Tapi kalau tidak ada to be maka jelas itu adalah ger. Nah kita lihat, I quit reading novels years ago. Ada to be atau tidak? To be tadi. M, is, are, was, were, be, been. Ada nggak salah satu dari mereka? nggak ada. Maka jelas di sini yang kalimat pertama adalah reading here as Jaren. Tahunya dari mana? Tidak ada to be di situ. Kalau tidak ada to be, maka uh, jelas Jaren. Tapi fungsinya itu empat tadi. Uh, subject of the sentence atau predicate of the noun atau object of the sentence atau objek dari suatu verb atau objek of preposition yang mana di sini ada verb I quit quit dari apa quit maksudnya berhenti berhenti apa berhenti membaca berarti ini sebagai objek nah contoh yang kedua I'm reading a novel I am reading a novel jaren atau verbing kita lihat, apakah ada "to be" di situ? Ada berarti kalau ada "to be", jelas ini sebagai verb "ing" karena "reading"nya tidak mengidentifikasikan atau menerangkan noun yang lainnya. Ada "to be" yang ketiga. I enjoy listening to classical music. Apakah ada to be atau preposition di sini? Tidak ada. Maka kalau tidak ada kalau tidak ada kalau tidak ada to be berarti sebagai 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 sama seperti yang nomor satu sebagai objek of the sentence of the verb seperti itu yang keempat apakah ada to be ada ini I am listening to classical music berarti ini sebagai verb ing. Artinya bisa dua, saya sedang mendengarkan classical music atau saya akan mendengarkan classical music. It depends to the context. It is about the tenses. I don't like blasting the music sound. I am blasting the volume through the roof. Nah, ini ada agak panjang ini, agak panjang. I don't like blasting. Ini lebih Berbeda ya. Apakah ada to be di sini? Ciri-cirinya kalau itu jadi verb ing... Harus ada to be. Adakah to be di sini? Am, is, are, was, were, be, been? Tidak ada. Maka ini fungsinya sebagai... Sebagai apa tadi? Seperti yang listening, reading. Sebagai... Sebagai... Nah, I am blasting the volume through the roof. Apakah ada to be? Ada. To be kebetulan M semua. Karena ada to be, maka di sini fungsinya sebagai sebagai apa? Sebagai verb. Jadi, ini menjadi present participle. Oke, okay, let's have the longer sentences. Nah, ini agak panjang ya kalimatnya. Semoga tetap bisa dijawab dengan benar. The first sentence, I really enjoy talking to you on phone. I hope everything is going to be the same when we meet in person. Nah, ini cukup panjang. Kita bagi per klausa. I really enjoy talking to you on the phone. Sampai sini dulu. I really enjoy talking to you on the phone. Apakah ada to be di situ? Tidak ada. Was, were, am, is, are, be, been. Tidak ada salah satu dari mereka di sini. Maka ini adalah... Iya, betul sekali. Fungsinya sebagai Jaren. Kalau ini sebagai jaren. salah satu dari empat fungsi jaren. adalah sebagai subjek, objek, Uh, predicate of noun, object of preposition. Maka ini sebagai object of the sentence. Karena I really enjoy. Enjoy apa? Talking to you on the phone. Seperti itu. Berarti ya jelas ini tidak tu tidak ada to be-nya. Maka it is a jar. The next clause. I hope everything is going to be the same when we meet in person. I hope everything is going to be the same when we meet in person. Is going-nya di sini? Well, basically kalau kita lihat ciri-cirinya, ini adalah verb ing. Tetapi di sini fungsinya adalah maknanya akan. Akan. Jadi ini fungsinya menunjukkan makna akan. Seperti will. Ini pembahasan yang berbeda tentunya. Ini lebih ke tenses. Seperti itu. Tapi secara ciri-ciri, kalau kita lihat secara ciri-ciri, it is a verb. Tahunya dari mana? Ada is di sini. Nah, tapi ini fungsinya itu menunjukkan makna akan. We are moving on to the next sentence. My parents are discussing something. We gave up trying to listen through the wall between our rooms moments ago. My parents are discussing something. Titik satu klausa. Adakah to be di situ? Ada, ini to be-nya. Kalau ada to be di sini maka discussing di sini artinya Artinya sedang Sedang Orang tua saya sedang berdiskusi atau mendiskusikan sesuatu Sedang Maka as a verb Kenapa ini verbingnya as a verb? Karena ada to be Kuncinya ada di to be We gave up trying to listen through the wall between our rooms moments ago. Trying di sini to be sorry. Uh, verbing atau gerund? Kita lihat apakah ada to be di situ. Tidak ada to be, maka fungsinya sebagai gerund. Kuncinya ada tip to be. Number three, stop smoking. It's going to damage your and other people's lungs. Stop smoking. Nah, ini ada kalimat perintah. Stop smoking. kalau ada kalimat perintah jelas setelah verbnya itu pasti objek. Stop smoking. Nah terlebih tidak ada to be di situ. maka jelas smoking di sini sebagai gerund. It's going to. It's going to damage your lung sorry it's going to damage your and other people other people's lung it's going di sini sama seperti yang di atas tadi maknanya ini untuk menunjukkan makna akan fungsinya sama seperti will ini pembahasan khusus di Tenses, tetapi kalau dari ciri-ciri sebenarnya tanpa melihat tensesnya, tanpa melihat fungsi khususnya, maka ini adalah adalah verbing. Tahunya dari mana? Ada to be, ada going to. Tapi di sini fungsinya tidak hanya sekedar verbing. Ini fungsi khusus menunjukkan future. Mom told me to just keep on working and don't stop just because things get a little harder. Nah, verb ing di sini ada working. Apakah ada to be di sini? Tidak ada, tapi adanya on. Ingat kalau ada on, ini kan preposition. Setelah preposition kok verb ing, maka itu sebagai jer. Jelas. She's crying because She can't believe she's finally recognized for the things she loves doing. Ada dua verb ing di sini. Crying and doing. Crying di sini, apakah ada to be-nya? Ya, yeah, ada to be-nya. Ini to be-nya. Maka crying di sini fungsinya sebagai... Sebagai... Kalau ada to be... Sebagai... Verbing, iya tepat sekali. Nah, verbing yang kedua di sini, apakah ini benar-benar verbing juga? Apakah bukan? tahunya dari mana? Ini tidak ada to be untuk yang verbing ini, maka verbing di sini bukan sebagai verb, bukan uh, present participle, tapi sebagai gerund. Itu. Okay. Uh, the conclusion. Jika ada to be, whatever the form is. M is, are, atau was, were, be, been, sebelum. Verb in. maka itu fungsinya sebagai present participle atau verb ing. Oke. Okay? Jadi kalau present participle atau verb ing yang menunjukkan makna sedang atau akan maka you will find to be yang bentuknya am is are was were be been. salah satu dari mereka sebelum Verb -ing, baik itu langsung atau terpisah, misalkan karena bentuknya pertanyaan, uh, atau ada not di tengah-tengahnya. Nah, sedangkan gerund kalau fungsinya sebagai jaren noun, itu berfungsi sebagai subject of the sentence, as the predicate of the noun, as the direct object or the object of a proposition, maka. Jelas ada preposition sebelumnya dan tidak ada to be di situ. Kunci utamanya jelas ada atau tidak ada to be yang itu fungsinya sebagai verb juga di situ. Seperti itu. Thank you. Anyway, for listening to this session. I hope that you enjoy this meeting. And if you got any question, you may ask me. Uh, you may contact my WhatsApp or uh, the Schoology. You send the message through Schoology. Uh, thank you so much for having me in this virtual meeting. See you soon in the next meeting.